Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Inilah pemandangan pagiku, teman-teman. Nah, setelah itu aku dapat perintah dari Bu Komandan untuk mengolah ayam nih, teman-teman. Enaknya mau dibikin apa ya? Ya udah, aku langsung cus ke pasar. Ini aku cari daun kemangi, terus kasih apa lagi ya? Entar deh, aku mau kasih lalapannya. Ini apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Udah ketebak juga sih. Ini timun lah ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian kebangetan deh, ya kan? Yuk dipilih, dipilih, dipilih timunnya. Yuk. Aku suka banget ke pasar ini. Soalnya apalagi di toko ini kayaknya rapi gitu nyusunnya. Nah, setelah aku cari bahan-bahan yang aku perlukan di pasar, sekarang aku pulang. Ini udah siap ayamnya. Tuh, ayamnya cukup banyak ya, teman-teman. Ternyata ini aku rebus dulu. Jadi rencananya tuh aku mau bikin ayam suwir kemangi. Beh, enak banget kan? Nah, sekarang sambil menunggu si ayamnya direbus, aku bikin bumbu halusnya dulu. Ini ada bawang merah. Bawang merahnya nih aku hilangkan biji dalamnya ya. Tuh, jadi aku memang ambil warnanya aja. Begitu. Jadi bijinya enggak usah. Jadi ntar tuh nggak terlalu pedes gitu loh, teman-teman. Dan juga kalau dimasak waktu di blender itu nggak terlalu banyak bijinya juga. Aku kurang suka kalau terlalu banyak bijinya. Jadi aku hilangin aja deh itu biji-bijinya. Ini aku tadi tuh pakai ayamnya sekitar 1 kiloan ya, teman-teman, kurang lebih. Tapi sebelum di fillet ya, 1 kilo itu kalau beli di pasar. Tapi setelah di fillet mungkin berkurang dari tulangnya kan ya, nggak pakai tulang soalnya aku. Terus ini cabai merahnya aku pakai sekitar 12 kalau nggak salah, sekitar segitu, 10 atau 11 sih, lupa, pokoknya sekitar segitu ya, teman-teman. Ini selera aja, seadanya di rumah, cabainya seberapa gitu. Cuman ini habis ngilangin biji-biji cabai ini langsung tangan aku panas, teman-teman. Kalau orang Jawa bilang tuh pedangan. Asli sih. Ini tuh paling aku malesnya tuh gini nih, tapi kalau nggak diginiin ntar biji cabainya terlalu banyak gitu loh. Harusnya sih pakai sarung tangan ya. Aku ada kelupaan, maaf ya, teman-teman. Ya udah, terus habis dihilangkan tuh biji-bijinya, sekarang kita potong biar nanti tuh lebih gampang untuk di blendernya gitu ya. Nah, begitu. Ini semuanya aku potong kecil-kecil. Yuk, bisa yuk. Udah terkumpul semua nih anggota cabai merahnya. Sekarang saatnya kita blender. Ini aku masukkan bawang putih, bawang merah, terus juga bawang merah lagi. Agak banyak nih bawang merahnya memang ya. Terus juga sekarang ganti apa nih? Masih bawang merah aja sih. Ini kemiri, kunyit, terus juga jahe. Nah, jahenya karena kebesaran aku iris jadi dua aja, kunyitnya juga. Terus ini ada cabai rawit. Cabai rawitnya juga agak banyak sih ini ya. Tapi beneran, ini ntar setelah dimasak nggak sepedes itu kok, teman-teman. Jadi emang kelihatannya kayak banyak banget cabainya. Pedes nggak sih? Tenang, ini tuh nggak pedes insya Allah, menurut aku ya. Terus ini ketumbar bubu aku masukkan ya. Ini tadi yang cabai merah besarnya aku hilangkan ya, teman-teman, sementara karena nggak cukup ternyata blendernya. Ya udah, ini aku masukin ketumbar bubuknya dulu aja. Ntar si cabai merahnya ikut kloter selanjutnya aja dia ya. Kita tinggalin dulu dia. Nah, ini sekarang aku masukkan terasi. Ini makin enak kalau pakai terasi. Terus juga aku masukkan garam. Ini garamnya secukupnya aja. Nanti kalau kurang ditambah waktu proses masak aja gitu. Nah, sekarang tinggal masukkan minyak. Agak kebanyakan. Gak apa-apa deh, udah terlanjur. Emang gak susah kalau nuangin minyak sambil ngerekam tuh ya. Begitulah realitanya ya, teman-teman. Terus udah tinggal di blender begini. Teman-teman kalau gak ada blender bisa diulek aja ya, manual gitu. Jadi sebisanya aja gitu. Terus habis itu sekarang aku mau lanjut ke blender kloter kedua untuk si cabai merah ini ya. Karena dia agak, tadi itu agak bikin umpel-umpelan gitu ya. Karena anggotanya udah penuh gitu kan. Dia pengen maksa masuk aja. Ya udah, kita bikin kloter sendiri dia biar leluasa ya kan.
Nah, udah jadi deh ini bumbu halusnya. Setelah aku campur semuanya tadi, kloter 1 dan kloter 2-nya ya. Nah, ini udah siap untuk dimasak. Tapi sebelumnya aku mau suwir dulu ini si ayamnya yang sudah matang. Jadi ini aku tadi rebus sekitar 30 menit, pokoknya sampai matang aja ya. Sampai kayak empuk gitu loh. Nah, ini aku suwirnya pakai garpu aja. Jadi biar tetap higienis gitu kan. Terus juga enggak, menurut aku sih lebih gampang aja sih ya. Jadi enggak ribet gitu loh menurut aku. Tapi kadang sih ada juga sih ya pakai cara yang pakai tangan gitu bisa. Cuman ini karena masih panas gitu kan. Kalau benar-benar tangan kita yang nyuwirin satu persatu panas sih. Daripada tangan kita melepuh ya kan, mending pakai garpu aja teman-teman. Cuman ini emang harus ekstra sabar ya kalau untuk menyuwir-nyuwir begini. Jadi ini aku gak terlalu tipis-tipis banget, soalnya mager sih ya. Jadi ya agak abstrak aja gitu. Jadi nyuwirnya ini sesuka hati aja gitu teman-teman. Ya ada yang tipis, ada yang tebel gitu. Memang sangat tidak merata ya. Ya gak apa-apa deh, dimakan sendiri juga kan. Jadi kalau kalian ada ekstra sabar, punya kesabaran lebih, bisa lah ya kalian suwir ini dengan ukuran yang sangat konsisten ya. Kalau saya sih kayaknya ini lagi enggak ya. Apalagi masak sambil di syuting, itu juga agak sedikit ribet teman-teman. Jadi beginilah ya. Ada banyak cara kayaknya untuk menyuwir-nyuwir ayam ini, ya enggak sih teman-teman? Tapi aku suka pakai cara ini. Kadang malah lebih cepet loh pakai garpu begini tuh teman-teman, menurut aku sih ya. Ini ayam suwirnya tuh enak banget teman-teman. Asli deh, ini salah satu resep yang sering banget aku masak ya. Ini kayaknya jadi masakan andalan aku banget sih ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang gini kan, kadang kita butuh banget mood booster ya. Ini benar-benar jadi mood booster aku, penambah imun aku ya. Karena juga banyak minyak rempahnya juga kan, terus pedes, aku seneng gitu. Apalagi dimakannya sama nasi hangat, bah, enak banget. Nah ini sekarang aku siapin daun serainya. Ini aku geprek, tapi tadi dia agak out frame tuh satu anggota ya kan. Nah ini sekarang lengkuasnya juga aku pukul-pukul geprek sampai hancur harusnya ya. Cuman tadi nggak ke-shoot pas hancurnya, ya sudah nggak apa-apa. Sekarang kita goreng tuh, kita tumis bumbu yang halus yang sudah kita blender tadi, terus digoreng bareng serai, daun jeruk sama lengkuasnya. Tapi daun jeruknya sambil disobek-sobek gitu ya, jadi biar aromanya dia keluar gitu. Jadi biar makin wangi, enak gitu. Nah setelah ditumis-tumis sampai keluar minyaknya begini, berarti dia udah mulai matang ya si bumbunya. Terus baru dimasukkan ayam suwir yang tadi, terus kita kasih sedikit air. Ini dikira-kira aja airnya, pokoknya biar nanti tuh si ayamnya tuh menyerap gitu loh. Jadi bumbunya tuh menyerap ke ayamnya, jadi biar makin enak ayamnya gitu, makin gurih. Beuh, pokoknya mantep lah. Terus diaduk-aduk-aduk begini ya kan, sampai mendidih. Nah habis itu sekarang aku seasoning ya, jadi koreksi rasa saatnya sekarang itu. Aku tambahin garam, gula, terus penyedap rasa. Ini bener-bener disesuaikan selera kita ya. Jadi sambil diicip-icip gitu kurangnya apa, kayak gitu. Nah setelah itu baru dimasukkan daun kemanginya. Jadi emang terakhir daun kemanginya, soalnya dia kan cepet banget matangnya gitu kan. Jadi biar dia nggak loyo duluan gitu ya. Jadi biar nanti waktu kita makan masih agak seger gitu. Meskipun dia susah juga sih bakal seger banget gini, karena cepet banget dia kalau kena panas langsung ciut. Nah ini dia langsung ciut kan, tapi udah matang alhamdulillah. Cepet banget kan. Nah sekarang saatnya kita sajikan. Tuh ntar ya aku singkirin dulu tuh daun serainya yang gede banget ya. Nah udah siap banget nih untuk dimakan teman-teman. Tuh
Enak parah sih ini. Aku suka banget tuh. Cantik banget kan? Ya udah sekarang saatnya kita santap. Kita ambil piring, ambil nasi putih hangat. Beh, langsung kita santap. Ini benar-benar nikmat parah. Ayo teman-teman recook sekarang, oke? Okay? Ya segini aja ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.